ini juga tergaram ini netes nih. Netes airnya. Tuh. Kekhawatiran masyarakat terhadap kejadian berulang kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Patrongan Kecamatan Galis, diluapkan sejumlah warga dengan menggelar audiensi ke Polres Bangkalan pada Senin, 11 September 2023. Warga sebelumnya juga mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Di ruang K3I Polres, warga ditemui Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Grandika Indra Waspada. Usai menemui warga, di hadapan insan jurnalis, Grandika mengingatkan agar masyarakat untuk tidak melakukan sweeping atau razia tersendiri. Sebelumnya, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam gelaran razia gabungan personil Satlantas Polres Bangkalan, Dinas Perhubungan Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur. Di Jalan Raya Desa Patrongan Kecamatan Galis pada Sabtu, 9 September 2023, pukul 2 waktu setempat. Hasil pemeriksaan terhadap 11 unit truk pengangkut garam, ditemukan sejumlah fakta bahwa petugas menemukan baluran solar di sudut bak truk. Bungkusan-bungkusan garam hanya dikemas dengan karung tanpa alas di dalam bak truk, hingga tetesan air garam keluar dari bak truk. Grandika membenarkan bahwa garam-garam yang dikirim melintas jembatan Suramadu dikemas tidak dengan benar, tidak sesuai aturan, sehingga menyebabkan tumpahan garam yang bercampur oli ataupun solar. Nutup jalan. Truk guys, truknya udah OTW, netes. Terus. STNK-nya atau plat nomornya sesuai yang saya kirim tadi. Ini apakah Satlantas sudah melakukan kajian dan terkait penyebab kecelakaan di Patrongan? Baik, jadi sejak saya serah terima di Polres ini satu minggu yang lalu hari Senin, hari Kamis itu kami sudah mendapat undangan dari Disub dan rekan-rekan yang lain. Jadi kami mengadakan forum lalu lintas. Jadi kami membahas permasalahan lalu lintas yang ada, dan salah satunya adalah permasalahan adanya bekas truk pengangkut garam yang menyebabkan kecelakaan. Contohnya ada di Tanah Merah, di sekitar Tanah Merah. Jadi ada banyak korban terpleset gara-gara bekas tumpahan garam yang diangkut truk. Dan truknya ini berasal dari wilayah-wilayah timur, Madura bagian timur. Ya, dan itu memang benar adanya, sudah dibuktikan sendiri oleh Babin Kamtipmas yang ada di wilayah itu. Memang betul truk-truk tersebut tidak dikemas sesuai dengan peraturan. Tidak dikemas dengan benar, sehingga menyebabkan tumpahan-tumpahan garam yang bercampur dengan oli ataupun solar. Nah, itulah yang menyebabkan jalan jadi licin dan kecelakaan. Tindak lanjutnya adalah, setelah hari Kamis kami melakukan forum lalu lintas itu, hari Jumat malam langsung kami laksanakan operasi gabungan. Operasi gabungan bersama dengan Dishub, Satpol PP, JR, masyarakat, dan bahkan rekan-rekan media juga ada di... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!